mama kamu tuh pasti bangga banget sama kamu. Iyalah, karena pasti lebih bangga mama kamu lah. Kenapa? Ya, anaknya cantik, baik. Bisa aja lo kalian kerupuk. Nih, gue jadi hari ini gue sedih banget, kecewa kenapa si Andrew bisa ngomong kayak gitu sih. By the way, kamu abis ini gak pergi, gak kemana-mana? Jadi gue ditampar sih. Mam, kalau kayak gini berarti bukan ini mah bukan enggak? Bukannya mau ini mah bukannya. Sampai susah ngomongnya ini mah emang dasarnya PLAYBOY. Playboy. Iyalah kalau misalnya dia enggak mau sering enggak nyampe ini apa sih panggilan itu orang banget. Kamu udah lama masak? Tapi aku tuh jarang deh ketemu orang yang hobinya tuh sama-sama masak, olahraga dan kayak kebetulan banget enggak sih? Kayaknya. Sama sih aku juga baru kali ini ketemu yang match banget gitu lah. Kayak baru pertama kali tapi tuh kayak connect-nya tuh udah kita kayak udah kenal 5 tahun, 10 tahun oh gitu. Ya? Bener. Apaan sih? Dia juga ketemu sama gue ngomongnya kayak gini. Serius. Beneran dia ngomong? Serius. Serius. Bener. Serius banget sama banget. Kayaknya mendingan kita sekarang dengerin Vita deh. Iya, coba. Vita sendiri gimana? Sampai sejauh ini gimana, Fit? Aku sih sebenarnya sayang sama dia. Aku sangat mengenalmu. Aku juga cintaimu. Kamu kecewa lihat. Kecewa banget. Tadi kan kamu udah free. Oh iya, free dong buat kamu. Tadi kan kamu udah janji katanya sore. Terus, ganggu gak sih karena makan sama Kunter gara-gara aku jadi... Gue sih lagi janjinya kayak dia yang udah jam berapa, gak tau. Dibilang temen lagi, Jo. Hah? Tadi gak denger temen kiri itu temen? Bohong lo. Enggak, lo ada-ngada. Ini lo kipas-kipas lo kesini, kipas-kipas sate. Maaf, apa denger dia dia kalau dibilang temen, maaf. Tapi dengan sendiri kan sama temen. Beneran, tak denger. Aku boleh nanya gak? Kamu tuh sebenarnya udah punya pacar atau cewek atau... Jadi gini. Kayak beberapa minggu lalu tuh aku pernah deket sama cewek gitu. Aku udah sempet sih nembak dia. Tapi ya gitu deh, kayak dia tuh nggak jelas gitu. Nggak jelas. Nggak ngasih kabar, nggak ngasih kepastian. Iya, kayak digantungin gitu deh. Mbak batuk. Gue dari sisi ini, gue appreciate kejujuran cowoknya. Gue appreciate sih. Karena dia gak menutupi bahwa enggak, kok gak punya cewek, enggak, kok lagi gak dekat sama siapa gitu. Tapi dia menjelaskan kondisinya dia yang sekarang. Kalau gue sih udah ilfil dari awal. Nah, menurut Mami gimana, Mami? Kalau kasus yang ini betul, aku setuju sama dia. Iya kan? Males deh. Ya ampun, kamu kasihan banget sih. Ya udah tinggalin aja. Gimana kok sama aku aja? Gitu. Seriusan? Iya, serius. Emang kamu gak punya pacar? Kamu tuh lucu banget deh. Kalau aku punya pacar, aku nggak mungkin duduk di sini sama kamu sekarang. Enggak, aku nggak percaya pasti kamu punya pacar. Nggak mungkin lah, cuma sekali kamu. Aku. Lo harusnya nyelamatin gue karena seuzon gue bener. Bukannya gue nyelamatin, maaf ya Fit, maaf ya.
Enggak, cuman gue udah tahu banget ini nih Mam, kalau nanya pola modus ini nih modus-modus cowok kardus 2016. Are you a risk taker? Maksudnya? Ya, kayak jadian sama perempuan yang kamu baru kenal. Ya bisa juga sih kalau misalnya emang udah match, sama-sama nyambung, sama-sama hobinya sama, terus kita udah, ya apalagi yang ditunggu lagi kan kalau gitu? Iya nggak sih? Iya dong. Kalau gitu kan jadian aja nggak? Waduh, gua sampe jatuh, Jok. Aduh, oke. Gua sampe jatuh, Jok. Udahlah, aku mau ngelabrak dia aja. Jangan ngelabrak, jangan ngelabrak. Gak bisa. Nanti harus tenang dulu, gak jadi. Dadah, kamu gak bisa. Pip. Sifat lo, asli lo seperti ini di belakang gue. Apaan? Enak. Lo dengerin omongan gue. Apa sih kamu? Aneh banget ini. Apaan-apanya? Apa? Ini udah ketahuan lo jelas. Di depan mata. Lo mau kemana? Bener. Apa nih? Lo yang bener dong. Tunggu, gue jelasin dulu ya. Biasa. Kita dari tim ujian cinta. Kita dari tim ujian cinta. Delia ini adalah agen kita sendiri. Oke? Stress banget. Tunggu dong, kita jelasin dulu. Sini. Lo malu? Hah? Ya, seperti biasa. Lo malu? Lo malu? Gue bilang, berhenti. Bisa kayak gini kali caranya? Harus kayak gini, caranya bener juga feeling gue. Gini. Gue minta maaf banget. Udah. Fit, kita udah bisa tenang belum? Iya, fit. Aduh. Enggak, gini ya. Sorry banget, kita di ujian cinta. Maaf banget kalau lo kaget dan lo jadi reaksinya emosi. Gue mengerti, gue pahamin. Lo juga, Bill, please tahan dulu emosi lo. Ya. Udah ya. Nanti, gini deh. Ini jadi dorong. Mendingan ikut saya masuk ke dalam. Ya, saya ada yang bisa buat kalian berdua. Ya, kita ngobrol sama Mama Ayu. Ini namanya Bayu. Bayu kenalan dulu. Ini namanya Andrew. Halo, beliau psikolog. Jadi mungkin kalian bisa lebih ngobrol, lebih enak kali ya. Oke, aku ambilin, menangin dulu deh. Kalian masuk. Yuk. Ayo. Kita sekarang ada di tahap terakhir, ini namanya lie detector. Ini psikolog kita yang mendampingi kita selama ini untuk melakukan investigasi dan semuanya. Ini Mama Ayu, ini Andrew. Mungkin Mama Ayu bisa mulai. Oke.
Okay, Vita tenang dulu. Ya karena Vita nanti akan mengajukan pertanyaan untuk Andrew. Andrew juga tenang, kamu sudah dipasangkan alat sekarang. Vita akan ajukan 3 pertanyaan. Andrew jawab dengan tenang aja dan sejujurnya. Ya. Okay. Vita bisa dimulai pertanyaannya. Yuk. Pertama, aku tanya sama kamu. Kok segampang itu sih kamu ngajarin perempuan muatai pakai kamu modus-modus pegang-pegang tangan? Maksud kamu apa?